Ini kucing yang kakinya cacat sebelah. Tuh liatin jalannya seperti itu. Dia setiap hari emang harus diurut kakinya nih. Harus diurut gitu tuh. Biar mudah-mudahan normal lagi ya. Tuh. Jadi dia emang harus rutin diurut, mudah-mudahan ya ada keajaiban ya, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakit dia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Untuk kakinya itu lurus gini teman-teman ya tuh. Sayang maaf sayang ya. Lurus kakinya tuh seperti ini. Gak tahu apakah perbuatan orang atau bukan. Bisa seperti ini kakinya. Ya kasihan. Yang jelas dia itu infonya itu ada di tempat pecel lele. Tempat orang makan pecel lele gitu. Tapi memang sedikit orang yang peduli ya dengan keadaan dia. Sayang ya. Tapi untuk semangat hidupnya semangat banget. Ya doakan teman-teman ya, doakan mudah-mudahan cepat pulih kakinya ya. Jadi memang harus rutin diurut, mudah-mudahan lah ya normal. Misalnya ya, mam ya, mam ya, siapin dulu ya. Cuaca hujan ya, gerimis gerimis. Neng, makan sayang. Oh, tapi gerimis nih, ini nggak bisa masuk saya teman-teman. Soal ini di tempat orang ya, tempat orang, saya nggak bisa masuk. Neng, iya sayang, nggak apa-apa ya sayang ya. Iya bu, hujan-hujan, hujan-hujan, nggak hujan sih, gerimis gitu loh. Kalau hujan tuh kan lebih ke deres ya, lebih ke ya, nih, hujan gerimis gitu. Seng, nih. Oh, ini lapar banget ya, insya Allah. Ya tadi itu saya lihat tuh ngeringkuk aja di situ tuh, di tempat tuh ngeringkuk aja dia. Kasian ya, ini lapar banget ya. Coba kalau misalkan ketemu nggak apa? Gak ketemu orang-orang yang mau kasih makan dia kan kasihan. Pasti dia susah cari makan. Ini lahap banget makannya tuh. Buru-buru, pelan-pelan aja sayang, nanti kamu selek loh. Ya udah nungguin tuh.
Eits. 6 nih. 6 gak? Oh, sediain kardus. Sini, Seng. 6 sini aja. 6 sini aja. Siapin dulu ya. Nih. Mam. Kenapa udah kenyang? Udah kenyang. Udah kenyang. Oh, ini tapi ada bekas ini nih, ada bekas makanan ya. Kayaknya ada yang udah ada yang ngasih dia makan kali ya. Seng, Mam, Seng. Jadi dia udah kenyang. Gak apa-apa, disiapin sini aja. Nah, Seng, saya gak mau lapar sini ya. Gue harus keliling lagi. Seng, Mam nih. Mam nih. Sini. Sendirian aja. Oh, sombong banget dipanggilin mukanya. Sombong dia. Dipanggilin kagak nengok. Coba kita siapin ya. Kira-kira dia bakal sombong enggak? Oh, udah nyamperin tuh. Sebentar. Nih, Seng, di atas sini. Di atas nih. Nih. Tuh. Mam. Masuk sini mukanya. Ntar dulu, sabar. Nah. Laga mah sombong. Giliran siapin Mam. Cepet banget ya nyamperinnya. Itu kucing kenapa ya? Dia lagi tiduran. Meng! 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 Sini, Mam. Nih. Nih. Eng. Ini, Seng. Dia ngantuk dia. Eh. Ini, Seng. Mam nih. Eh. Kayaknya ngantuk berat ya. Nih. Mam nih. Nih. Eng. Eh. Nih. Eh. Nih, aku siapin aja deh. Nih, Seng, Seng. Nih, 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 Nih. Oh, dia baru kumpul nyawanya. Baru balik. Ini sayang Mam nih. Ngantuk ya? Ya, apa kelelahan? Nih. Abisin. Lapar kan? Iya, Mam. Mam, abisin silakan. Itu dia bilang makasih tandanya, teman-teman. Hehehe. Soto ya. Hehehe. Tapi yang jelas dia emang kelaparan. Ini gimana sih keluarinnya? Oh, gini tuh. Udah. Mam, situ, Seng. Mam. Abisin. Nih, abisin. Oh.
Ya, ini saya di sini ya. Kalian tahu nggak di sini? Nggak tahu ya. Dia senang banget tuh kasih makan ya. Alhamdulillah ya. Ceng, tinggal ya. Aku harus keliling lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Apa kabar teman-temanku semua? Mudah-mudahan kalian semua pada sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman, ini tuh kucing yang kasihan bahwa infonya itu dia ini suka main di tempat makan ya. Tapi enggak tahu, memang mungkin orang karena enggak suka kucing akhirnya entah siapa yang berbuat. Awalnya enggak kayak gini. Cuman infonya itu katanya ada yang membuat dia seperti ini. Orang yang sedang makan katanya. Entah diapain. Kasian. Dan dia memang harus butuh perawatan di sini. Tiap hari harus diurut kakinya. Karena agar cepat pulih kakinya, kasian gitu. Kaki yang sebelah kanannya, kasian. Kalau untuk semangat hidupnya dia luar biasa ya. Doakan ya teman-teman. Mudah-mudahan ya saya diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang lapang sehingga bisa menolong banyak kucing yang membutuhkan pertolongan. Ya. Amin. Amin ya rabbal alamin.